Diduga hendak tawuran, 8 siswa SMP di Kabupaten Bekasi diamankan petugas Polres Bekasi Kota. Dari tangan para pelajar disita sejumlah senjata tajam berupa celurit dan matagir. 8 pelajar SMP Fatahillah Kabupaten Bekasi diamankan petugas Polres Metro Bekasi Kota. Para pelajar yang masih berusia belasan tahun ini tertangkap tangan membawa sejumlah senjata tajam di kawasan Jalan Raya Pintu Air Marga Mulia Bekasi Utara, Kota Bekasi. Diduga para pelajar SMP ini hendak melakukan tawuran dengan pelajar sekolah lain. Sampai kita kumpulkan anggota, langsung ke lokasi. Di belakang stasiun dapat anak sekolah yang gerombol dan melihat kedatangan kita, mereka berambulan lari dan ada yang kita amankan beberapa orang dan beberapa sajam, celurit seperti celurit dan gear. Dari tangan para pelajar diamankan 3 senjata tajam berupa 2 buah celurit serta ikat pinggang berkepala gear sepeda motor yang disimpan di dalam tas. Rencananya pihak kepolisian akan memanggil pihak sekolah maupun orang tua siswa yang diamankan. Kasus tawuran yang terjadi di Bekasi sudah sering kali terjadi, bahkan para pelaku tawuran tak segan-segan membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Eri Kustara, Bekasi.